Ya. Setelah sekian malam bergelut dengan pikiran sendiri, ya. Betul. Akhirnya top up koin juga 900 untuk PEC Barcelona. Let's go. Jadi oke, by the way, hari ini kita akan membeli PEC-nya Barcelona seharga 900 koin, di mana akhirnya kita bermain lagi nih dengan Barcelona full squad. Ya, gue gak tahu sih gimana rasanya nanti ini bermain position lagi. Tapi oke, tanpa berlama-lama mungkin kalian menunggu. Cepet nih, kok lama banget sih belinya? Banyak bacot nih orang. Langsung aja, kita beli. Oh my god, beli jangan ya. Belilah bang, saat orang udah top up juga. Fuck, 900 koin, FC Barcelona. Dan siapa aja yang akan kita dapatkan jika membeli pack ini bro? Ya, yeah. Lewandowski sudah jelas, Pedri, Ansu Fati, Jordi Alba, Christensen, rapinya. Ter Stegen oke, okay. Rapinya, rapinya lagi. Araujo, Kezie, Sergio Busquets, and anaknya Pique, ya, yeah. Pablo Gavi. 11 pemain yang akan kita dapatkan. Pure Chess, let's go, Pure Chess. Oke, okay. Sudah kita dapatkan, sudah kita beli ya dengan 900 koin. Oke, ini kita ambil satu-satu ya, karena ada animasinya nih katanya nih. Oh my god, nice man. Lewandowski, oke. Yang pertama Lewandowski, ya kan. Ter Stegen yang kedua. Ya, animasinya gitu-gitu aja sih sebenarnya sih. Tidak ada yang istimewa atau gimana, ya kan. Tapi ya, udahlah ya. Kita cepetin aja mungkin. Ya, gitu-gitu aja sih animasinya. Udahlah, receive all aja lah kali ya. Lama banget, ya kan. Udah semuanya, receive all. Oke, semua sudah di-receive oleh kita ya. Pemain-pemain Barcelona ini. Ya, pack Barcelona. Yang mana? Oke, mungkin kita naik-naikin levelnya dulu mungkin ya. Oke, pemain-pemain level sudah pada di-update. Level sudah di-update, tapi belum semua ya. Belum semua level di-update. Kalau kalian lihat, ini masih segini itu. Masih 82, 83, masih 80-an karena sedang krisis trainer ya kan. Jadi, ya mohon maklum, kita taruh Jules Koundé di right back ya. Dia tidak termasuk pack, tapi dia ada di nominating contract yang transfer. Jadi kita masukin aja, karena di sini di pack ini nggak ada right back. Oke, sementara itu Sergi Busquets menjadi cadangan terlebih dahulu karena sudah tua ya. Tidak apa-apa, oke. Kita langsung lanjut ke cari lawannya aja kali ya. Let's go. Oke. Lawan sudah kita dapatkan. By the way, ini gak main di divisi ya, karena ini kita kembali mencoba bermain position lagi setelah sekian lama ya, dengan kolektif yang masih 2545. But it's okay. Ya, kita kembali bermain position by the way. Dengan Xavi sebagai pelatihnya. Karena ya, biar full squad aja sih, biar terlihat seperti full squad, real full squad, seperti hari ini gitu ya. Oke, kita ke game plan dulu ya. Oke, seperti sudah kalian lihat, ini sudah dipasang semua pemain-pemain Barcelona semuanya ya. Dan hanya beberapa yang sudah full level, kebanyakan belum karena krisis trader, sudah saya bilang. Taktiknya belum kita atur taktiknya. Jadi sementara itu, kita langsung lanjut dulu ke in-game-nya langsung aja kali ya. Oke, okay, we're good. And we are in game. Bersama PEC Barcelona, langsung kita mencoba seluruh pemain yang kita dapatkan. Let's go, man. Okay, bola dimulai dari kita, sudah jelas ya kan. Lewandowski. Aduh, udah lama nih kita nih. Gak main position nih. Kan. Kenapa nih, kok begini main position? Koundé, nice. Ini jersey-nya agak nyaru ya. So sorry. Pablo Gavi. Itu Lewandowski di sana. Oke, okay, one goal. Let's go. Yeah. One goal. One goal, langsung kita pakai pack Barca. Oke, Araujo. Oke, Araujo. Defense yang benar, Araujo. Jordi Alba di sana. Oke, Pedri. Pedri dapat bola, let's go. Seberapa enak doi? Shit. Oke. Untouchable doi.
Ah, man. Ih, kok kita sih yang ini apa? Yang disalahkan atas throw in ini. Oke, Lewandowski. Yo, let's go. Ansu Fati. No, man. Ansu Fati, nice try, Ansu Fati. Oke, okay, again and again. Terlalu rusuh. Sabar bro. Squad number yang belum dibenerin juga, but it's okay. Oop. Christensen. No, man. Sabar dong. Main position game nih. Oke, okay, Pedri. Let's go. Kepada rapinya. Itu gak offset sekali, tidak offset sekali, tapi sayang banget itu bro. Aduh, true pass-nya, why ya? Damn, sejauh ini sih Pedri enak sih, gak semua pemainnya belum max level semuanya sih, makanya jadi begini, but it's okay. Ayo agak attacking lah kita. Ansu Fati, kenceng loh dia loh, Ansu Fati loh. Aduh. Kenapa disentuh Ansu Fati? Goblok bener. Man, let's go, man. Okay. Halan. Aduh, dia bersama Araujo. Dapat Araujo. Okay, Kessié. Itu Kessié bukan? Ansu Fati tadi. Oh, no. Kenapa kesana bro? Ansu Fati, come on Ansu Fati, kejar Ansu Fati. Oke, dapat Araujo. No, lepas lagi, what the hell? Nice Pedri. Aduh, kurang responsif Pedri. Why the hell Pedri? Oke. Man. Ais. Oke, Jordi Alba. No, ada apa ini? Hey, pemain-pemainku. Yang bener dong, kalian. Apa ini? Hup. Kessié. Why ini? Ada apa nih? Kenapa pemain-pemainku nih? Aduh, masa flop sekali? Apakah squad ini flop? What the fuck, yo? Yo, what the hell, yo? Mungkin pelatih kita kurang kali ya. Harus Luis Aroman, gak apa-apa lah. Buat konten aja ya kan. Ini salah-salah passing terus nih. Tuh kan, salah passing lagi Pedri. Why the hell with this squad? Okay, Koundé. Nice Koundé. Hey ref. What the hell, yo? Gamba Osaka have it back and they can go again. Yo, let's go. Ya, pelanggaran dong. Jelas, ref. Ya, yeah. Kuning. Yes, let's go. Oke, sejauh ini masih salah-salah passing terus sih. Entah kenapa. Entah guanya yang kurang akan bermain position. Atau bagaimana, aku tidak tahu. Aduh, kan udah salah passing lagi aja. Ansu Fati. Oh, shit. Ansu Fati. Oke, nice try. Yuk, mundur yuk, transisi yuk, defense yuk. Jordi Alba, okay, let's go Jordi Alba. You're good. Salah passing lagi, oh shit man. Salah passing lagi udah berapa kali nih. Tidak bisa begini dong. Hey, mana position kalian, Bang? Okay, itu lucky sih. Koundé-nya tolol, anjing. Fuck you, Koundé. Okay, defense man. Let's go, man. Hoop.
Koundé buang. Oke. Okay. Siapapun itu. Nice Pedri. Oke. Okay. Oke, okay, good. Yuk. Yuk. Yuk atuh. Pedrai. Pedrai. Come on. Let's go Pedrai. Satu gol untuk Pedrai. It just had to come. Oke, okay. Counter attack-nya lumayan juga sih. Ya, yeah. Tapi gimana nih harus kita harus bermain dengan bagaimana? Ya, yeah. Harus mainin mereka tuh bagaimana gitu polanya nih. Masih belum menemukan, Bro. Masih salah-salah passing. Kita perbaiki di babak kedua. Let's go. Yup, oke. Okay. Babak kedua sudah dimulai. Nice intercept by Pedri. Oke. Okay. Gavi. Coba shooting Gavi. Iya, selalu keblok. Kenapa di... Oke, okay, Gavi. Nice, Gavi. Aduh, kurang panjang kaki Koundé. Ada Araujo di sana, tapi sedikit tolol Araujo-nya. Lebih tolol lagi Halan. Oke, okay, nice, nice, nice. Oke, okay, nice anak muda. Ansu Fati again, no. Oh, shit. Gavi. Oke, okay, nice Gavi. Let's go. Satu asis dari Gavi kepada Lewandowski. Nice, 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 bro. Come on. Yeah. Let's go. That was a good, good pass by Gavi. Oke, okay, oke, okay, anak muda. Ya, yeah, anak PK lebih tepatnya. Oke, Jordi Alba. Kencang lo Alba lo. Kencang lo Alba untuk transisi dari dari nyerang ke bertahan sih. Oke sih dia sih. Aduh, sayang interceptnya kurang nih dia nih. Koundé. Nice jump by Koundé. Oke. Okay. Rafinha. Nice. Nice. Aduh, 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 aduh. Beloknya terlalu tajam. Beloknya terlalu tajam. Aduh, man. Lewandowski beloknya terlalu tajam, bro. Gagal serangan kita. Oke, rapinya. Oke, nice. Siap, pelanggaran ref. Jelas, jelas sekali itu. Merah nih Rudiger nih kayaknya nih. Let's go. Merah. Fix merah Rudiger. Enggak. Kemana Imani? Itu kan mau ke Jordi Alba maksudnya. Lewandowski. Oh shit, unlucky. Sedikit tidak beruntung. Oke, okay, nice intercept Ansu Fati. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Bagus untuk menakut-nakuti. Nice Christensen, oke. Okay. Good. Good. Aduh, rapinya. Terlalu banyak bawa bola nih. Oh iya, by the way, Busquets kita belum bermain loh. Nantilah, kita mainin ya. Mainkan Busquets. Oh, yes. Yes, yes, bro. Let's go. Hat-trick. Hat-trick dari Lewandowski. Come on. Come on. Baru kita masukin Busquets kita. Let's go. Yah. Yah. Kabur lawannya Cetel. Gimana ini belum 90 menit padahal. Aduh. 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 Mana nih chat? Belum 90 menit kita main nih. Mana, bro? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yang jelas squad Barca ini gue masih maraba-raba bagaimana harusnya cara bermainnya dengan pelatihnya Xavi, harusnya mungkin ya dengan pelatih-pelatih yang bagus lah nanti. Oke, okay, kita akhiri dulu saja video ini. Komen pendapat kalian di kolom komentar di bawah bagaimana squad Barca kali ini menurut kalian.
worth it atau tidak untuk dibeli. Ya walaupun ini masih masih levelnya masih rendah-rendah ya semuanya ya. Jadi ya, silakan komen di bawah bagaimana tanggapan kalian. Oke, segitu aja video hari ini. Thank you for watching. And in the meantime, I'll see you next video. See you later. Bye.